semuanya, balik lagi di YouTube channelnya Asa Kecil. Di video kali ini, aku mau nunjukin ke kalian gimana caranya bikin patch ala-ala Tumblr gitu, tapi bikin sendiri. Dan patchnya itu bisa langsung disetrika, gak perlu kalian jahit. Kayak gini. Buat kalian yang penasaran sama videonya, jangan lupa untuk klik subscribe dulu ke YouTube channel ini kalau kalian belum subscribe. Dan jangan lupa untuk klik like kalau kalian suka sama video ini. Jangan lupa juga untuk nyalain notifikasi bell di sebelah tombol subscribe di sini, supaya kalian gak ketinggalan kalau aku upload video baru. Langsung aja ke video tutorialnya, selamat menonton. Pertama, kalian bikin gambar dulu di kain yang udah gak kepake. Ini aku pakai celana jeans bekas yang udah nggak aku pakai lagi. Terus siapin cat akrilik dan diwarnain pakai cat akrilik, tapi warna putih dulu ya sebagai warna dasarnya. Nah, terus tinggal dikasih warna sesuai dengan keinginan kalian. Jangan lupa untuk memberi outline atau warna hitam di setiap pinggir gambar ya. Lalu gunting patch sesuai dengan pola gambar ya. Lalu beri lem tembak di bagian belakang masing-masing patch ya. Biarkan lem tembaknya mengering, nggak apa-apa kok. Lem tembak ini berfungsi sebagai lem yang kalau kena panas dia akan merekat. Nah, kalau udah kayak gini, tinggal kamu setrika deh ke baju atau ke pouch yang mau kamu tempelin patchnya. Terima kasih sudah nonton video aku. Gampang banget kan cara bikinnya? Aku tunggu kalian recreate DIY ini ya. Jangan lupa untuk tag aku di Instagram kalau kalian berhasil untuk recreate DIY kali ini. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!